Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Eka Putri Arfianti, NIM 18.03.09.63.8 dari kelas PGMI 5A. Di sini saya akan menjelaskan cara untuk membuat alat peraga sistem pernafasan pada manusia dan cara untuk menggunakan alat peraga sistem pernafasan pada manusia tersebut. Berikut ini adalah video cara untuk membuat alat peraga sistem pernafasan pada manusia. Adalah alat peraga sistem pernafasan pada manusia. Cara menggunakannya adalah dengan menarik balon yang ada di bawah botol, maka udara yang ada di luar botol akan masuk melalui sedotan dan mengakibatkan balon mengembang. Kemudian ketika dilepaskan, maka balon akan mengempis karena udara keluar dari sedotan. Ketika bagian bawah ditarik, itu adalah perumpamaan ketika kita bernafas. Udara akan masuk dan membuat paru-paru kita mengembang sama seperti dengan balon. Kemudian, ketika dilepaskan, balon akan mengeluarkan udara. Hal itu sama ketika kita menghembuskan nafas, sehingga paru-paru menjadi mengempis. Itulah tadi cara membuat dan cara menggunakan alat peraga sistem pernafasan pada manusia. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.